Alasan tak boleh tutup kantoi, penipuan tetap penipuan, Fadzila Kamsa. Kuala Lumpur, pakar motivasi berpengalaman Datu Dr. Muhammad Fadzila Kamsa 73 menyifatkan pelbagai alasan cuba diberikan mereka yang sudah kantoi curang di luar sana takkan mampu menutup penipuan dibuat. Menerusi hantaran di akaun Facebook rasmi miliknya, Fadzila berkongsi penipuan tetap penipuan meskipun ada alasan di sebaliknya dan sama ada pasangan hendak terima atau tidak. Itu adalah hak mereka. Buat mereka yang dah kantoi di luar sana, bagilah macam manapun alasannya jika pasangan nak terima atau tidak, itu hak dia pasangan. Dia yakin atau tidak itu hak dia, nak terima penipuan itu kecil ataupun sebenarnya besar hak dia. Yang jelasnya penipuan tetap penipuan, selagi kamu berusaha untuk memberi alasan, ia tidak akan dapat menutup sebuah penipuan yang kamu sendiri telah ciptakan, tulisnya. Alasan tak boleh tutup kantoi, penipuan tetap penipuan, Fadzila Kamsa. Kuala Lumpur, pakar motivasi berpengalaman Datu Dr. Muhammad Fadzila Kamsa 73 menyifatkan